Saya kan korang, kenapa saya ni cepat sayang korang? Okay, saya pernah bercinta. Korang tahu tak kenapa saya cepat sayang korang? Kenapa yang boy ada cakap saya, kenapa saya mudah menangis dengan perempuan? Sebab saya dapat rasa kasih sayang seorang perempuan macam mana. And then, bila korang dapat rasa sayang yang tak pernah korang dapat rasa sayang seorang perempuan tu, bila korang dapat rasa sayang seorang perempuan tu, korang rasa macam balik tunduk dekat dia. Dan korang takut kehilangan dia. Sebab itulah saya rasa macam kasih sayang seorang perempuan ni mahal sebenarnya. You man, cuba kau bayangkan dalam hidup kau, kau hidup, selama mana kau hidup, kau tak pernah dapat kasih sayang seorang perempuan. Macam mana kau hidup? Tak boleh hidup man. And the first time kau dapat pula kasih perempuan tu, kau rasa macam tak boleh hilang dia. Macam tu lah. Saya tanam satu hidup tau. Hidup ini yang saya tanam lah. Kalau kau nak tanam, tanam lah. Korang ada beribu masalah pun, korang ada berjuta-juta masalah pun, jangan pernah tunjuk dekat orang. Tutuplah masalah korang dengan senyuman. Sebab apa? Bila dengan senyuman, kau duduk dekat orang sekeliling kau, orang ke sekeliling kau akan suka dengan kau. Benda tu saya buat. Tutuplah segala masalah kau dengan senyuman kau. Sebab apa? Dengan senyuman lah. Kalau kau selalu bersenyum dengan orang, senyuman tu lah akan macam buat orang sekeliling kau akan datang dekat kau. Macam tu. Nak move on, kau nak ketepikan semua masalah kau, kau nak tepikan orang yang pernah menyakiti kau, satu benda je. Kau ikhlas semua benda, kau redha dengan apa tu, dan kau kena percaya setiap ketentuan apa yang berlaku, pasti ada benda yang baik yang akan datang nanti. Benda tak tahu, jalan kita, kita bukan ujung, kita bukan bomoh, kita bukan ahli silap mata, kita bukan ada ilmu hitam yang mana kita boleh duduk, kita boleh buka buku, kita boleh tahu jalan cerita kita apa. Kita tak boleh man. Sebab jalan cerita kita, jalan kehidupan kita, bukan kita yang karang, tapi Allah yang dah tentukan. Kita nak karang sendiri, kita tak boleh. Sebab apa? Kita bukan Tuhan. Nak macam mana pun, walaupun Allah dah karang kita punya jalan cerita, apa kita perlu buat? Kita kena buat ikut jalan cerita tu, dan kita kena improve apa yang patut, dan kita kena jangan pernah lari pada masalah. Kita kena hadap masalah. Saya, matlamat saya sekarang, kalau ada rezeki lah, saya nak pakai Honda Civic yang baru tu, FC. FC ke FS? Honda Civic FC, FF, FFS, FFS Honda Civic FE, Honda Civic FE, silap pula. Bukan RS. FE, Honda Civic FE baru tu. Saya nak pakai tu lah kalau ada rezeki. Honda Civic, bukan FKA, FE. Sebab dia nampak macam, saya dah minat sporty. Saya minat nampak macam dia macam gentleman punya kereta. Macam kereta, saya suka gentleman. Kibang, kakak, kakak, abang. And then, start dapat. Kita orang ni duduk sekali, tak pernah. Tak pernah hidup sekali. Bermaksud kat sini, kita orang duduk semua dengan mak saudara kita orang. Duduk sini dengan mak saudara ni, sini duduk mak saudara ni, sini mak saudara ni, sini duduk mak saudara ni. Maksudnya kita orang tak duduk sekali. Itulah kehidupan korang. Kehidupan saya sekolah tu, saya buat rayuan. Okey, kat tempat saya, sekolah sukan saya, saya boleh masuk. Kalau korang tak bersukan pun, korang boleh masuk sekolah tu. Faham tak? Bermaksud kat sini, saya masuk bukan atas sukan mula-mula je. Saya start bersukan tu, saya dapat sukan tu waktu saya tekanan 3. Baru saya start bersukan betul-betul. Saya dapat main bola. Itu lah, dia start pada tekanan 3.